Oke, baik. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini saya akan coba bagikan tutorial cara menggabungkan beberapa set dari chord PA300. Yang mana kita ketahui bahwa chord PA300 ini mempunyai RAM 32 MB. Jadi untuk menggabungkan beberapa set kendang khususnya itu cukup menjadi tantangan tersendiri buat para user PA300. Ada yang bertanya-tanya bagaimana caranya supaya bisa menggabungkan beberapa set. Baik, kali ini saya coba bagikan tutorialnya. Mohon jangan di skip agar tidak salah paham dengan tutorial ini. Baik, pertama sebelum kita coba menggabungkan beberapa set, kita masukkan dulu, kita copy dulu untuk style manual dari 2017, 2018 ataupun 2019 dari setnya Trias yang menjadi setnya kita semua. Mungkin untuk beberapa user cukup tidak untuk Trias menjadi primadona di Korup PA. Demikian. Baik, ini sudah saya sudah coba masukkan, sudah saya copy beberapa set style dari 2018, 2017, maaf, 2017, 2018 sampai 2019 yang terbaru. Untuk 2020 mungkin belum ada yang keluar ya. Jadi ini di user 1 saya sudah kopikan untuk manualnya, dut, dut 2, dut 1, dut 3, dut 4. Ini dari user PA300 dari 2018. Dan di user 2 saya masukkan di 2019. Untuk yang user 3, ini loopnya Adela, saya masukkan di user 3. Dan untuk bonusnya saya coba sudah masukkan untuk beberapa rampak. Jadi kita sudah bisa memasukkan 4 sampling chord set PA300. Bagaimana caranya? Yuk kita simak tutorialnya. Langkah pertama, kita tekan media, kemudian kita cari setnya. Untuk kali ini setnya saya sudah gabungkan, jadi saya sudah punya setnya untuk 2017, 2018. Jadi di sini setelah kita klik di sini, kita coba buka dengan memencet open, kemudian kita cari sound. Untuk langkah pertama kita cari dulu untuk perkusinya, karena perkusi itu yang menjadi cikal bakalnya lah, yang seperti itu. Jadi biasanya ada di user DK di sini. Kita cari di sini drumnya yang mana, biasanya di sini. Kita coba load. Jadi untuk drum ini kita nggak usah load di setnya 2017, 2018 atau 2019. Jadi kita cukup satu saja yang kita load di sini. Oh, berarti di drum. Kita coba cancel dulu. Kita cari. Nah, yang ini yang biasanya terpakai adalah ini drums. Dia ada di 101, berarti dia kita load, coba di DK-nya. Dia tersimpan user DK di kolom 1 di sini, berarti dia yang pertama. Kita kembali lagi, kita pencet OK di sini, berarti dia sudah tercopy, terinstall di PA300 Anda, seperti itu. Nah, baik, sudah selesai langkah pertama sudah. Kemudian kita coba, ini pasti sudah ada lah ya.
Kemudian yang kedua, di DOT 1 ini adalah set 2018. Kita coba cari, ini namanya perkusi trias 2018. Nah, bagaimana cara mengkopinya? Kita tekan media lagi, kemudian kita tekan user 1 karena dia tadi berada di user 1. Kita cari perkusi yang tadi, perkusi mana perkusi ya, perkusi, nah yang ini 2018. Setelah diklik, kita coba load di sini, kita tekan oke saja di sini. Baik, sudah terinstall. Kemudian yang kedua, langkah ketiga ini adalah loopnya dari set 2019. Kita coba cek di mana dia berada. Di user 1 namanya kendang, di program ke-13. Baik, kita coba cari, kita coba klik media lagi, ini yang tadi. Nah, kita klik user 1, kemudian kita cari yang namanya kendang. Ini untuk 2019 ya. Kelewat, mana dia kendang. Nah, itu dia, kita langsung load saja kendang. Oke, nah dia sudah menginstal, kita tunggu. Oke, baik, sudah terinstal untuk kendang 2019. Selanjutnya kita coba untuk 2017. Ini tadi kita sudah coba 2018, 2019, dan yang ini adalah 2017. Seperti itu. Kita cek di mana letak kendang itu. Loop Adela program ke-16. Baik, usernya user 1. Kembali kita ke media. Kita close. Kita cari user 1. Loop. Kita cari loop Adela. Loop mana ya? Loop. Nah, ini setelah diklik, kita coba load. Langsung aja kita klik OK. Nah, seperti itu, kita tunggu. Nah, baik, sudah terinstall loopnya Adela 2017 di core PA Anda. Kemudian set yang keempat, saya coba di sini masukkan beberapa set dari rampak. Nah, ini jadi kita coba lagi di mana dia berada. Itu yaitu di user DK, berarti kita cari di user DK ya, namanya rampak. Kemudian kita tekan media, kemudian kita keluar dulu dari sini, kemudian kita menuju ke user DK. Kita coba open dan kita cari rampak. Oh iya, tapi sebelumnya saya sudah ganti. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah ganti namanya, sebetulnya namanya DOT, tapi saya sudah ganti. Kita coba load dan kita klik OK saja di sini. Baik, sudah, jadi sudah 4 set kendang sudah terinstal di PA300 Anda. Kemudian untuk selanjutnya, untuk bass dan yang lain, langkahnya sama, Anda lakukan seperti tadi. Anda tekan media, kemudian Anda cari yang namanya bass. Nah, di sini bass ada di user 2, ada user 16. Kemudian kita cari yang ini di 2018, itu ada di program 1, usernya user 1. Jadi langkahnya sama, tekan ini media, kemudian user 1, Anda cari bass. Nah, yang ini tekan load. Oke. Dan dia
Melon. Baik, basnya sudah. Kemudian yang ketiga kita cari untuk pianonya. Dia berada di mana? Di situ kita coba cari media, kemudian kita cari open, kita cari piano. Cari piano. Nah, piano marimba. Kita tekan load dan oke. Okay. Nah, langkah selanjutnya yang paling penting ini adalah rhythmnya. Untuk kita rhythm, dia masih ada di user 1, programnya program 1. Tekan media, kemudian cari rhythm. Nah, ini. Load, tekan oke. Okay. Dan Anda sudah bisa memutar, memainkan set 2017, 2018, dan 2019. Kemudian bonus rampak di Korg PA300 yang hanya mempunyai 30 MB, tapi bisa muat dengan 4 set kendang. Selamat mencoba dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar. Salam sukses selalu dari Raka Court K, dan salam sukses. Hoba!